Nama saya Jackson Lucy, saya seorang guru pedalaman yang sekarang bertugas di Evel Sikut Olin. Ketika saya mengajar, ada anak-anak satu yang nangis. Dia nangis, sebentar ada tulis apa huruf, bunyi huruf. Saya tanya, kenapa nangis? Dia bilang, Pak Guru, ini baru pertama kali mama antar saya ke PAUD ini. Keselama ini PAUD-nya di mana? Dia bilang, saya sudah tidak bersekolah di sekolah formal. Itu sudah hampir 2 tahun, karena memang tidak ada PAUD di sini. Saya pikir, aduh kesiannya, anak-anak yang mau rindu sekolah, tapi karena memang tidak ada guru, mereka masih PAUD loh, ini masih PAUD. Ini bukan SD, ini masih PAUD. Mereka dengan polosnya bisa jujur dengan saya seperti itu. Itu langsung saya stop, tulis saya masih berhenti. Aduh kesiannya anak-anak di sini. Itu sampai air mata saya juga sempat jatuh, karena memang dia mengaku dengan sendirinya bahwa ini baru hari pertama saya masuk sekolah, ada Pak Guru, ada Ibu Guru yang bisa ngajar saya seperti ini. Mengajar di FLC Kot Olin itu memang itu FLC baru di TTS, dan saya melihat dari latar belakang orang tua mereka itu ekonominya sangat di bawah, sehingga itu berpengaruh kepada pendidikan anak-anak mereka. Pernah satu kali saya mengajar, tiba-tiba ada beberapa anak yang datang. Mereka menggunakan tas yang dibuat dari karung beras, dan ada beberapa anak yang menggunakan tas dari kantong kresek karena tidak ada uang. Sehingga mereka membuat sederhana supaya anak-anak bisa taruh buku dan pergi ke sekolah. Itu rasa saya seperti, aduh kesiannya, ternyata masih ada di tempat lain yang seperti ini. Kalau saya di kota, saya bayangkan, aduh hidup saya kok jauh dari ini. Tetapi ada anak-anak yang memang mau ke sekolah saja harus berjuang sampai-sampai tas mereka seperti itu. Kalau untuk bicara baca tulis, memang kan itu baru pertama. SSM juga baru masuk, mungkin baru berjalan, belum 1 tahun. Jadi untuk sementara kita belum lihat perubahan anak-anak untuk baca dan tulis. Tetapi kalau untuk aktif pergi ke sekolah, mereka sangat aktif. Berikan susu dan biskuit 3 kali seminggu. Supaya itu anak-anak lebih semangat lagi datang sekolah. Mereka senang, orang tua juga setuju kita berikan biskuit seperti itu kepada anak-anak. Tangan Pengharapan berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding bagi anak-anak di PAUD Kot Olin Timur Tengah Selatan. Terima kasih! Salam Tangan Pengharapan, live a better life.